Kopi filter lah ya. Ya itu gitu. Berarti ngerus sendiri gitu ya? Ya, ngerus sendiri benar. Kita grinding, kita grinder. Grinder alatnya, grinding ya. Kalau kopinya itu dari mana? Kalau kopinya, kita kolaborasi sama beberapa roaster yang ada di Salatiga. Dan di Jogja, ada juga dari Jakarta. Masih manual ya ini ya berarti? Iya, semuanya manual di sini. No electric. Semua kita kerjakan manual. Bisa tahu selesainya karena sudah tidak ada rasa kopi-kopi yang tergiling atau tergerus oleh brew. Brew itu mata ininya, pisaunya. Jadi kita pakai kertas paper. Nah, ini kertasnya kita pakai. Kertas ini fungsinya nanti menyaring kopi ya, dripping kopi. Supaya nanti ampasnya itu tertahan di sini. Sehingga yang masuk ke dalam itu adalah airnya. Oke, kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Ya, nggak mendidih sih sebenarnya, jangan sampai di 100 derajat. Blooming. Kopinya bernafas, berarti kopinya fresh karena dia mengeluarkan karbon dioksida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Mas Joe. Saya dengan Joe. Mas Joe ya? Ya. Mas Joe ini pemilik kopi apa namanya? Kopi Gaya Joni. Gaya Joni? Ya, Kopi Gaya Joni. Apa namanya terinspirasi dari mana ya? Anak-anakku. Dua anak-anak ya? Gayatri dengan Mas Joni. Jadi ambil depannya Gaya dan Joni. Gitu. Mas, ini sudah dari kapan ini jualan kopi? Di sini? Dari bulan November lah startnya. Tahun? Lalu. 2001 ya? Mm-hmm, 2001. Ide dari mana ya Mas Jolan kopi pakai Vespa? Sebenarnya dari keterbatasan sih Mas. Gitu. Jadi bukan sengaja saya pakai Vespa. Jadi karena saya tahun 2001 itu, di awal tahun itu saya di Jogja. Terus bantu teman bangun coffee shopnya di sana. Ya kan, nah, akhirnya saya jadi ingin pun punya coffee shop, tapi nggak punya modal, ya kan? Gitu. Nah, nggak punya modal bukan berarti jadi penghalang toh, ya kan? Nah, disitulah kita, aku ya apa ya, gitu, bikin apa ya, pakai apa ya? Nah, kebetulan saya punyanya Vespa, gitu. Nah. Ya sudah, saya modifikasi sendiri, saya bikin sendiri Vespa saya. Maksudnya ininya ya, barnya, boxnya, segala macam saya bikin pakai barang-barang bekas yang ada di tempat teman saya. Saya manfaatin. Mas, itu ini asli mana Mas? Asli Bekasi Mas. Asli Bekasi? Iya. Kalau di Salatiga udah berapa? Salatiga dari bulan Oktober. Jadi bulan Oktober saya masuk Salatiga. Mulai tuh, mapping. Ya, mulai mapping dulu sambil bangun ini Vespa, bangun boxnya, pelan-pelan bikin, mulai November baru start kita. Oh, bisa kepikiran jualan di sana tiga tahun? Dari 2015 itu saya sudah masuk sini 2015. Masuk sini maksudnya main ke kota ini. Main ke kota ini dari tahun 2015. Itu karena ada sahabat saya yang pindah dari Ungaran ke Salatiga. Ketika saya datang, saya jatuh hati sama kota ini. Monggo Mas, silakan. Ya. Yo, monggo. Ayo. Cobain. Ayo. Yo, yuk, gak apa-apa. Sama-sama toh. Jadi menu yang saya pakai di sini itu adalah menu-menu yang menurut saya simple untuk dikerjakan, tidak begitu merepotkan
saya mengerjakannya gitu, dan saya suka, intinya suka dulu. Resepnya dari teman-teman ya? Enggak, kalau resep sih, resep sebenarnya banyak mas, dari Google juga banyak. Banyak lah, banyak, dari teman gitu ya banyak. Cuma kan, itu kan menjadi buat kita ini aja, barometer aja lah. Ya kan, selebihnya kan nanti kita coba explore sendiri. Kembangan sendiri? Iya, kembangan sendiri gitu loh. Respon belinya gimana mas, awal-awal juga? Iya, alhamdulillah. Apa awalnya mereka penasaran karena lo ini apa nih gitu aja, awalnya penasaran gitu, tapi ternyata keterbatasan saya dengan apa adanya seperti ini malah menjadi sebuah senjata marketing yang bagus ya kan. Jadi orang datang tuh karena pakai Vespanya dulu gitu. Karena kan nggak tahu siapa saya. Pada awal-awal buka laku berapa? Awal buka laku pertama kali, aduh, aku harus lihat di ini nih, kira-kira ya, 10 lah, 10, 10 cup kurang lebih ya, 10 sampai 15 cup. Harganya segitu lah? Harganya segitu. Kenapa saya kasih harga murah dan ya otomatis memang marginnya tidak terlalu besar. Di sini kan tematik ya mas, tematik ya, satu tematik. Kedua, nggak ada value apa-apa yang bisa diterima sama customer dari tempatku. Contoh halnya, jadi buat apa mereka harus bayar mahal hanya pakai gelas kertas? Duduknya ya sekenanya, nggak ada wifi. Ada sih pakai Pemkot, tapi ya nut-nutan sinyalnya nggak ini, nggak ya karena banyak yang pakai kan. Terus udah gitu panas kehujanan bisa kemungkinan debu ya kan. Jadi mereka untuk bayar lebih dari itu atau hampir sama dengan coffee shop ya. Menurutku kurang pas lah. Kalau jualan di sini terus apa? Di sini dari Senin sampai dari Selasa sampai Sabtu, sampai Minggu itu pagi. Cuman jika cuaca bersahabat, Sabtu malam dan Minggu malam kita buka. Nah, Minggu malam biasanya saya buka sampai hampir pagi tuh, sampai jam 2, jam 3. Di Ramayana deket gereja tuh, pintu masuknya Ramayana. BNI. Tung, wih, gitu kata. Bartender ya. Nah, di sinilah buih. Nah, ya kan? Tuh. Buih-buih kenikmatan. Ah, buih-buih kenikmatan. Kopi-kopi kekinian kan? Ya, memang ini kopi kekinian. Iya. Salah satu yang bikin saya juga bisa banyak tahu itu, saya pernah dengar kopi Semeru mas? Pernah. Ya? Nah itu saya yang bikin. Ya, sama dengan aksi cepat tanggap dari Indonesia Dermawan untuk korban letusan Semeru. Nah di situ saya jual kopi seikhlasnya, termasuk bin-bin saya tuh saya obral dengan bayar seikhlasnya. Nah disitulah saya melihat solidaritas teman-teman di Salatiga dan sekitar Salatiga ini luar biasa. Karena ya balik lagi saya sebagai pendatang baru, newcomers ya kan, nggak pede lah awalnya untuk ngajak-ngajakin teman-teman penggiat kopi ini atau para coffee shop owner untuk bikin seperti itu, nggak pede. Siapa saya mas, cuma jualan pakai Vespa orang luar, ya kan? Jadi saya jalan sendiri tadinya. Saya hanya awalnya saya jalan sendiri, saya gandeng aksi cepat tanggap Semarang. Tapi di luar dugaan ketika saya woro-woro atau saya iklankan gitu di Instagram saya biar orang pada datang untuk donasi, ternyata banyak yang support mas. Banyak yang support, ada yang support bin, ada yang support alat, bahkan ada akhirnya keluar aku sebut namanya Relawan Seduh. Relawan Seduh. Iya, itu dari teman-teman divisi tukang kopi. Base-nya USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Itu dari sana mereka datang sini bantuin nyeduh segala macam dan ketulusannya luar biasa. Berapa lama itu? Sehari aja dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Targetku cuma 1 juta, Mas. Enggak muluk-muluk, Mas. Cuman alhamdulillah kekumpul 2.760.000. Oh, luar biasa. Belum barang-barang kayak baju layak pakai, sembako. Satu Avanza lah, Mas. Satu Avanza. Iya. Bocoran omset?
Waduh, malu saya kecil mas, kamu jualnya sedikit paling sehari. Ya kalau weekday, ya weekday 100 sampai 150 lah paling. Ribu, karena masih baru 100 sampai 150. Paling rame bisa sampai 500. Iya. Saya tadinya itu sebelum pandemi itu saya supplier rumah sakit mas. Nah, supplier rumah sakit untuk amenities, paket-paket mandi. Jadi ada beberapa rumah sakit besar di Indonesia yang punya cabangnya banyak. Terus ada beberapa rumah sakit juga di Jakarta. Nah, cuman pandemi ini mengkandaskan semuanya. Karena peralatan yang saya adakan itu, paket-paket amenities itu kan hanya untuk pasien. Kayak di hotel gitu loh mas. Nah sekarang kan orang tidak ada yang dirawat inap di hotel dengan di rumah sakit dengan pendamping kan. Ya kan, otomatis kan itu tidak terpakai. Gitu. Jadi itu ya lambat laun ya masih bertahan. 2019 awal saya masih bisa main yang lain. Tapi makin 2020 udah langsung terjun bebas. Player itu berapa tahun, Pak? Dari 2010, 2008, 2009. Impiannya apa sih, Pak? Ya? Impian. Untuk saat ini impianku ya pengen hidup sederhana aja, Mas. Pengen hidup sederhana, tidak ngoyo gitu. Mungkin ada saran atau motivasi mas buat anak-anak muda yang baru mulai usaha? Mulai aja, jangan banyak mikir. Mulai aja. Ketika kamu sudah berpikir atau kamu punya ide mau melakukan sesuatu, mulai bergerak, realisasikan sekecil apapun itu, realisasikan, wujudkan. Duit mas kalau kata orang-orang duit. Doa, usaha, iman dan takwa, udah itu aja. Usaha, iman, takwa, maka kamu akan dapat duit. Oke, siap, thank you.